Adapun visi-misi sebagai calon kepala desa, Desa Pemalang Sapak adalah sebagai berikut. Visi. Visi-misi dan program kerja calon kepala desa, Desa Pemalang Sapak masa bakti 2022-2028. Visi. Terwujudnya pemerintahan Desa Pemalang Sapak yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif menuju desa yang bermartabat. Seiring sejalan bersama pimpinan perusahaan PT Desa Tanaman Rinsa demi tercapainya administrasi masyarakat Desa Pemalang Sapak yang berkualitas, aman, tentram, dan berkeadilan. Adapun misi, poin pertama, mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dua, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa. Tiga, mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas, dan berwibawa. Empat, mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau Kamtibmas di Desa Pemalang Sapak. Lima, meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, kebersihan, dan serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah maupun perkebunan PT Nusantara Rinsa. Enam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menjadikan badan pertahanan milik desa atau BUMDes dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga dan kebudayaan desa. 8. Meningkatkan kehidupan sosial harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya berlandaskan keimanan dan ketakwaan di Desa Pemalang Sapak. 9. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun masyarakat desa. 10. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya mohon doa untuk perlindungan seluruhnya kepada bapak-bapak sekalian. Usul program kerja saya berdasar poin pertama adalah bidang pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional di mana berbagai permasalahan dimulai dari desa. Untuk itu pemerintahan desa harus solid, akuntabel, profesional, amanah, serta ramah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut di atas dan menciptakan pemerintahan yang baik atau berkorban, perlu dilakukan beberapa hal. Poin A, pemenahan aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa merupakan perlu dinamis dan dibina agar masing-masing pimpinan dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Poin B, peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku. Poin C, transparan keuangan.
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparaturnya. Masalah keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasian minimal satu kali dalam satu tahun dan membuat laporan kepada BPD dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT. Sinergitas dengan BPD, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang anggotanya merupakan tokoh atau wali masyarakat, wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta penampung aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah yang strategis terhadap pembangunan desa. Selain itu, BPD juga dapat diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bila pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak baik atau kurang baik menjadi baik, dari yang tidak manfaat menjadi manfaat dan dari yang rusak menjadi bagus. Pembangunan ada dua macam, yaitu pembangunan mental atau akhlak dan pembangunan fisik. Pembangunan mental, pembangunan akhlak. Poin pertama adalah pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berlaku taatnya, sehingga dalam menghadapi tantangan hidup, sarananya adalah pengajian, diskusi-diskusi agama. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Poin B, bidang pembangunan fisik. Pertama, pembangunan sarana transportasi atau pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan pengerasan atau betonisasi jalan dan gang. 2. Pembangunan sarana kesehatan antara lain posyandu. 3. Pembangunan sarana keamanan antara lain pengarah pos kamling di setiap dusun. 4. Pembangunan sarana pendidikan diarahkan kepada pendidikan formal dan non formal. 5. Pembangunan sarana olahraga antara lain lapangan futsal, lapangan voli, badminton dan lain-lain. 6. Pembangunan sarana seni dan budaya. Bidang seni adalah pengadaan alat-alat seni tradisional seperti hadroh dan lain-lain. Sedangkan untuk bidang budaya adalah pembangunan tempat ibadah, masjid, musala atau majelis, pembangunan atau rehab. C. Bidang pertanian dan peternakan. Pemata sapa berpotensi di bidang peternakan dan perikanan. Yang perlu ditingkatkan pada bidang ini antara lain penyuluhan kepada para peternak, pengaturan pakan untuk peternakan, membentuk atau mengoptimalkan kelompok dapotan. Poin 3, bidang sosial dan kemasyarakatan. Bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi lembaga pemberdayaan masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang bertujuan menggerakkan partisipasi gotong royong dan fungsinya. B. Pembinaan kinerja RT dan RW atau Kadus merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat. Permasalahan-permasalahan muncul di lingkungan masyarakat sehingga RT, RW atau Kadus perlu dibina dan dalam menyelesaikan masalah di lingkungan. C. Pembinaan generasi muda. Sangat penting generasi muda adalah pemilik negara di masa yang akan datang. Yang sangat penting pembinaan akhlak melalui pengajian-pengajian, ceramah agama, diskusi keagamaan, karang taruna dan sejenisnya. Selain akhlak, generasi muda harus kuat fisiknya, yaitu melalui pembinaan olahraga, melalui wadah karang taruna, klub-klub olahraga yang semuanya untuk mendukung dan berperan dalam memajukan desa pematang sawah. D. Pembinaan PKK merupakan wadah pembinaan ibu-ibu diharapkan
perannya dalam masyarakat dapat meningkat peran dalam kehidupan pendidikan anak, meminimalisir kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan kekerasan pada anak. Karena ibu adalah pendidik anak yang pertama dan untuk dalam keluarga. Sehingga kita ketika anak remaja, meskipun anak gaul, tapi berakhlak mulia. Lembaga lain yang berada di desa harus dapat memberikan kontribusinya terhadap kemajuan pembangunan desa Pematang Sabar. Badan usaha milik desa atau BUMDES merupakan badan profit yang harus mampu meningkatkan PAD. Sasaran yang ingin dicapai. Poin pertama, bidang pemerintahan. Pemerintah desa menjalankan fungsi manajemen dengan baik. B. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan amanah. C. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah, dan ramah. Poin B. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa, baik bidang pelayanan maupun bidang keuangan. Poin E. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada RT atau kadus dalam menangani permasalahan yang timbul dalam masyarakat. 2. Bidang pembangunan. Terbentuknya masyarakat Pematang Sabar yang agamis, merapat, mulia, dan mengerti orang lain. B. Tersedia transportasi kesehatan atau ambulan. Sudah. Tadi saya jalan juga dulu. Dikit. Apa ya? Boleh ya? Boleh. Lanjut ya. Selanjutnya, bidang pembangunan poin C, meningkatkan hasil peternakan dan perikanan. Poin D, terciptanya Pematang Sabar sebagai daerah peternakan dan perikanan. Poin E, berfungsinya kelompok tani atau ternak sebagai wadah bagi petani atau peternak. Poin F, terbentuknya koperasi ternak dan perikanan. 3. Bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. A. Terbentuknya generasi muda yang berakhlak mulia. B. Terbentuknya forum remaja masjid desa Pematang Sabar. C. Terbentuknya karang taruna serta kegiatannya. D. Terbentuknya klub-klub olahraga desa Pematang Sabar. Poin E. Berfungsinya PKK sebagai wadah pembinaan ibu-ibu serta terbentuknya dasar lainnya. Poin F. Lestarinya adat dan budaya di desa Pematang Sabar. G. Berfungsinya lembaga-lembaga yang ada di desa Pematang Sabar. Bapak-bapak, kedua diri yang saya bolehkan, pada kesempatan ini saya mohon doa dan restu kepada dan doa restu dan dukungan yang seterusnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, khususnya masyarakat desa Pematang Sabar pada umumnya. Kiranya saya diberikan kesempatan untuk mewujudkan visi misi saya ini serta mewujudkan aspirasi masyarakat desa Pematang Sabar, dan apabila saya diberikan kepercayaan untuk memimpin jalannya pemerintahan desa Pematang Sabar, insya Allah saya akan melaksanakannya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Demikian paparan singkat tentang visi misi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang calon kepala desa Pematang Sabar nomor 3, Rohmat Wirasuhada. Terima kasih.